Hey guys, ini lagi ini mati ya? Mati hidup? Mati hidup? Mati kan coba? Ini masih aktif ya tuh. Ini dimatiin lagi, lagi jamret. Matiin. Oke, sip. Ya, mati mesin. Jadi begini ya, ini bermasalah di ya jamretnya sini ya, untuk hinolohan. Jadi tadi tuh setelah diaktifkan jamretnya, ini enggak balik ini. Jadi coba aktif. Nah, ini udah diperbaiki. Coba duduk. Jamret ke bawah. Di on. Nah, ini kan aktif posisi ya. Coba matikan. Nah, tadi nggak mau balik ya, kayak gini terus dah. Seperti ini. Nih, jangan risau ya, bro, kawan-kawan, semuanya, sobat otomotif dimanapun Anda berada ya, di sini. Jadi, kalau jamret nggak mau balik ya, di sana, nah, nggak mau balik. Ya, permasalahannya kalau ini sudah aktif kan cara pengecekannya seperti ini. Nih. Ini saya lepas dulu ya. Nah, ini mau dicoba dulu ya. Ini saya matikan. Matiin. Nah, ini kan berarti kan dari switch otomatis ini ya, bermain ya. Enggak ada masalah berarti di sini. Nih, dari sini enggak ada masalah. Nah, kalau dari sini udah enggak ada masalah, dilepas saat dipasang ini tapi enggak mau balik ya. Ya, permasalahannya berarti di sini. Nih, saya kasih tahu ya di sini buat teman-teman driver. Kalau di jalan bermasalah. Nih, di sini yang buntu. Nah, di sini. Ini tadi udah saya tukar dengan yang lain. Saya lihat ya di mobil lain ada yang lebih bagus. Jadi ini saya tukarkan saja. Sebenarnya yang itu switch-nya nggak rusak ya. Cuman ya seperti itu. Nih, cara pengecekannya kapan dibuka seperti ini, aktif, normal, berarti bagian switch ini tidak ada masalah. Tetapi kok nggak balik ya, padahal itu switch otomatisnya aktif, berarti di bagian sininya. Nah, ini saat kita mematikan tuas jambret di sana ya, angin yang dari sini yang untuk mendorong ya sentral jambretnya ini nanti akan kembali ke sini dan akan terbuang di sini. Nah, kalau ini buntu ya, tersumbat, akan udara kan nggak bisa hilang tuh, berarti masih ada di bagian switch otomatis ini. Jadi ya tetap menahan di bagian sininya, ininya tetap molor ini. Nah, kita buktikan ya, ini mau saya pasang. Oke, ini sentral jamretnya sudah dipasang ya. Nah, kita coba dulu. Yuk, bro, lanjut. Tuh. Nah, ini balik kan? Ini pulang kan? Nah, di sini ada bunyi. Yuk. Tuh, lagi. Nah, di sini keluar angin. Jadi, angin yang dari sini kembali lagi ke switch dan dibuang ke sini. Jadi, kalau seandainya ini nggak pulang, apa nggak balik, nggak pulang. Nggak balik, kemungkinan ini nggak buka yang ini ya. Jadi, nggak buang. Seperti itu, itulah kerja jamret pada hinolohan atau Hino 500. Bagi teman-teman yang jamretnya lengket terus ya. Nah, bisa diperiksa di situ. Ya, jangan diperiksa sini. Sini nggak ada masalah. Ini cuma ada tendangan angin ya dari switch ya, masuk dari saklarnya sana. Dari situ mengaktifkan switch-nya ini dan nanti untuk mengaktifkan sentralnya seperti itu. Lagi, bro. Lagi. Lagi. Yuk. Yuk, lepas. Nah, seperti itulah. Ini udah bagus ya. Ini tinggal pengetesan nanti engine hidup. Ayo, bro. Hidup mesin. Oke, seperti itu ya, kawan-kawan, teman-teman, kalian. Oke, ini mau dicoba dulu ya. Bro, yuk, nih. Yuk.
Gas, gas. Jebret. Oh, ayo, oke. Ah. Mantap. Wah. Wow. Oke, itulah videonya ya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Yuk. Oke. Semoga kawan-kawan ya bisa mengakalinya sendiri di jalan kalau ada masalah seperti ini ya. Jadi kalau jambret nggak mau balik ya, permasalahannya di situ yang sudah saya sebutkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukungannya ya. Terima kasih.